bisa berbicara di sini, sudah masih soft, masih tadi lemas. Jadi saya mengamati berbicara di sini. Saya perkenalkan, saya Dias, saya kuasa hukum dari Bang Ali Maulia. Hari ini kita ke SPKT Polres Jakarta Selatan. Kita turun dikit. Bikin laporan, ada dua laporan di sini. Yang pertama kita laporkan ke 351 penganiayaan. Yang kedua laporan kita sudah ke DPE karena jelas ada korban, ada peristiwa hukum yang kejadiannya juga semalam tanggal 2 Oktober tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Di situ Mbak Ayu niatnya mau makan di tempat makan, mau makan ke tempat makan, ketemulah sama saudari GF. Saudari GF waktu itu, saudari GF di tempat makan itu juga lagi akhir respon atau wawancara di media. Mbak Ayu datang, Mbak Ayu masuk tempat makan karena niatnya mau makan. Mbak Ayu menyapa, Mbak Ayu senyum. Ternyata Mbak Ayu panggil datang ke dekat sama saudari GF. Itu Mbak Ayu datang dekat saudari GF. Saudari GF minta untuk media matikan kamera. Setelah itu, setelah kamera mati atau nggak tahu ya, mungkin ada salah satu yang nyala atau gimana, kan kita juga nggak tahu. Jadi yang berayu, setelah itu ternyata dari pembicaraan tiba-tiba nggak tahu emosi atau gimana, saudari GF ini jambak rambut berayu, rambut jambak tarik terus tangan nyakar ke leher, cengkeram lehernya juga sempat dorong berayunya sempat terjatuh ke kena meja tangannya ya, dari tangan dia kena meja. Terus habis itu juga mau nonjok muka Mbak Ayu. Setelah itu juga kena dorong perut Mbak Ayu. Padahal perut Mbak Ayu ini kan kemarin juga habis operasi lagi ya Mbak Ayu ya. Jadi sampai Mbak Ayu ke rumah sakit juga isu juga. Dan itu kita semua lengkap, maka dari itu hari ini kita laporkan saudari GF. Ada juga perkataan saudari GF yang juga menurut saya, karena saya juga istilahnya ini kaum saya, ini perempuan kaum saya, harus saya bela. Dan mungkin pihak sana juga perempuan, harusnya janganlah ngomong kasar seperti itu. Dan itu semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Ada ngomongin Mbak Ayu, ngomongannya juga kasar, ada ngatain Mbak Ayu L ya, itu 4L. Itu kan juga gak elok sebagai perempuan seperti itu. Artinya apapun masalahnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Apalagi sama-sama perempuan kan. Di sini saya selaku kuasa hukum Mbak Ayu dan selaku saya juga istilahnya saya perempuan, saya turut prihatin juga dengan kondisi yang dialami Mbak Ayu. Sampai sekarang Mbak Ayu trauma. Terus ini tadi juga baju yang dikenakan juga mungkin masih baju tidur gitu kan. Karena saya minta untuk segera untuk bikin laporan juga karena kondisinya juga seperti ini, kasih ya. Laporan diterima dan sudah di mana? Sudah soal kasus juga. Sampaikan saudari GF, Mbak Ayu katanya ada dekat dengan mantan, saya bilang mantan ya, bukan suami ya, mantan suami. Tapi kan itu kan apa ya, asas praduga tak bersalah, masih takut juga kan belum terbukti. Kalau memang ini buktikan dong, silahkan dibuktikan, tunjukkan buktinya, baru ngomong baik, bukan terus nanya-nanya ini perempuan loh, mau jadi preman-premanan kan gitu. Perempuan sama-sama perempuan, harusnya kan bisa bicara beda juga. Bisa pendiri intinya. Oke. Nah,
kalau tank tinju oke, anggap tank tinju itu kan olahraga. Oke, kayak kemarin siapa? Pamela sama Dinar Kaidi. Ya oke, seperti itu enggak ada masalah. Ini bukan istilahnya bukan ring tinju, bukan apa untuk olahraga, tapi benar-benar bahannya ini dianiaya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua. Jadi sikisum sudah jelas. Mana aja makanya laporan kita diterima tadi. Tanya wartawan dong, kan ada wartawan di sana. Kenapa ada wartawan juga cuma di aja? Di jambat. Tapi aku juga sudah memberi nama saksi beberapa wartawan hari ini. Banyak-banyak saksi yang dia. Di sana juga ada media, terus ada pegawai-pegawai tempat makannya, atau apa itu. Itu semua kita lengkap. Maka dari itu laporan kita ini diterima. Sama pihak kepolisian. Dan biarkan sekarang pihak kepolisian, istilahnya kita sudah masukkan laporan dari diskresi kemenangan dari pihak kepolisian, biarkan pihak kepolisian bekerja. Dan saya juga sangat berterima kasih, kami dari pihak Bahayu mengucapkan terima kasih atas istilahnya apa ya, lingkungan, moral, semua kita juga diterima dengan baik di Polres Metro Jakarta Selatan. Jawab aja, nggak perlu namanya. Jawab dengan lantang. Apakah saya memberi perlawanan? Iya. Karena saya tahu ini. Pas mau 351 untuk pengadilannya, itu ancaman hukumannya sekitar 5 tahun ya. Pasal 27 ayat 3 itu pasal 45 ayat 3 undang-undang ini Oleh kasih laporan ini.